jumpa lagi dengan Nesya dan Budi. Hari ini kebetulan Nesya tuh lagi kepingin banget makan mie Korea. Kita ke Key Market di daerah Dharma Wangsa dan kita dan langsung membeli segini banyak. Sebenarnya banyak banget tadi, cuman karena di Key Marketnya lagi rame banget, sementara kita kan harus bikin jarak ya, jadi ya harus gantian yang keluar. Yang masuk harus cepat dan kita harus keluar lagi. Tapi ada beberapa di sini yang enak banget. Wah, kamu udah coba yang mana aja? Kayaknya yang paling sering lihat ini deh. Ini ya, saya coba. Ini paling sering di Indomaret ataupun di Giant ataupun di toko supermarket biasanya ya itu Ramyun. Ramen namanya apa? Shin Ramyun. Ya, Shin Ramyun ini yang paling sering. Dan yang kedua ini juga paling sering ya. Paling digemari karena dia ada pakai kejunya. Nah, di sini Nesya mau menceritakan soal mie Korea. Kenapa Nesya suka mie Korea? Karena pedas. Ada yang nggak pedas, tapi dia tuh gak kalah sama Indonesia punya deh, dari Indomie ya, itu kan ada yang pedas banget, mie ayam geprek ya, terus ada apa lagi? Ayam geprek, spaghetti yang baru. Oh, ada yang spaghetti yang baru, ayam geprek, udah gitu ada yang sambal mata ya? Bukan, yang waktu acara ulang tahunnya Valtrehan apa? Pokoknya ada yang banyak lagi yang buat Indonesia yang pedas, tapi Indonesia tuh paling seneng yang Korea punya karena pedasnya luar biasa. Nah, di sini Nesya mau tunjukin teman-teman yang Nesya udah pernah makan ya. Kalau ini kebetulan kita starting dari yang paling murah. Nah, harga ya, harganya paling murah. Buka ya. Contekan dulu. Paling murah itu ada yang namanya Ansung Tangmyun. Nah, ini Ansung Tangmyun. Ansung Tangmyun itu harganya, dia noodle soup ya. 14.800. Ini harganya 14.500. Ini segar banget guys, karena dia kaldunya enak, tidak terlalu strong dan nggak terlalu pedas. Tapi kalau yang nggak kuat pedas, ini serasanya kayak ada mericahnya gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi yang paling sering ini. Ini enak banget. Ini pedas juga, tapi masih bisa dinikmati. Kalau untuk Nesya ini pedasnya pas banget, karena masih bisa dinikmati, kan ada tuh yang nggak bisa dinikmati ya. Ini berikutnya yang ketiga paling murah, itu harganya paling murah? Ketiga paling murah 15.800. nanti kita coba nih, super spicy. Ini sangat pedas guys, jadi kalau kamu bahaya, lagi sakit perut, lagi bermasalah dengan pencernaan, jangan makan ini ya, dilarang, karena ini pedasnya luar biasa. Oke, berikutnya. Oh, harganya berapa ini? 15.800. Nah, ini harganya 15.800. Biar karbohidratnya lumayan tinggi, jadi kalau kamu satu hari makan ini, makan siang, malamnya makan buah-buah aja ya. Ada Bimbimyun. Nah, ini Bimbimyun. Bimbimyun. Bimbimyun, ini bahasa Korea. Itu 16.200. Berapa? 16.200. Ini 16.200. Ini juga enak. Dia sudah ada dari tahun 1961. Ini gurih banget. Tapi kita tidak boleh berlebihan ya, karena ini sangat mempengaruhi di pencernaan. Kemudian, sekarang kita ada namanya Bibimmyeon. Ini adalah Oriental style noodle mie Kodaihan. Jadi dia editionnya ada apple juice. Jadi di supnya ada rasa sambal dan rasa apel. Nah, di sini ada gambar apel nih guys. Ini ada gambar apelnya, ya. Jadi nanti ada asem-asemnya gitu. Indonesia juga pernah coba, enak nih guys, enak banget. Mesti ditambahin sedikit daun bawang. Kalau kamu punya daun bawang, tambahin ya buat ini. Kemudian berikutnya, Long Simpson Ramyun Pack. Ini adalah Veggie Ramyun Noodle Soup, itu dia lebih ke sayur-sayuran ya. Ini lebih rasa sayur-sayuran. Ini bagi yang nggak mau ada rasa daging atau rasa ayam, ini rasa sayur-sayuran. Ini harganya berapa, Bu? Ketinggalan.
16.800. Ini 16.800. Jadi udah mendekati 17.000. Iya. Ya. Sudah mulai mahal dikit-dikit. Iya, udah mulai sedikit mahal. Ini keluaran dari Nongshim. Kemudian Niuguri. Ini. Oh ya, kemudian ada lagi, ini namanya Niuguri. Niuguri Ramyeon dari Nongshim juga, dia rasa seafood dan sangat pedas. Mantap banget ya. Ya, ini benar-benar seafood ya, guys. Jadi kalau ada yang alergi sama seafood seperti cumi, udang, kerang dan sebagainya, jangan konsumsi ini ya, karena ada sipsus, ada rasa seafoodnya. Ini harganya 16.800. Tapi bagi penggemar rasa seafood, tidak mau makan, tidak mau yang rasa daging atau rasa ayam, nah ini tepat sekali. Kemudian berikutnya ada yang cup ya, mie cup, namanya Pororo Jangjang. Nggak tahu nih benar bacanya. Buat anak kecil mungkin ya, this is instant noodle dengan black bean sauce. Ya, ini nanti kita coba, kalau ini aku belum pernah coba nih. Ini ada kuah kacang merahnya nanti. Ini harganya? 17.200. Ini 17.200. Berapa won ya? Ya orang Korea coba tolong hitung ya. 17.800 itu berapa won? Oke. Okay. Nah, kalau yang ini udah biasa, Shin Cup. Yeah. Yang udah biasa di Jakarta, dimanapun di supermarket Jakarta ini paling banyak. Coba jelasin dulu. Tadi ada yang gede, kok lebih mahal yang ini? Ya. Kalian jangan salah ya, ternyata mie yang di dalam cup itu harganya lebih mahal. Kenapa? Karena tinggal diseduh. Kalau yang itu kan harus masak. Yeah. Mungkin, tapi aku lebih seneng yang dimasak deh. Kalau diseduh tuh ya guys, mie-nya tuh lebih tipis, lebih, kayaknya kalau kita makan udah habis aja. Iya, yeah, kayaknya lebih dikit deh. Lebih dikit lebih yang mahal, pasti. Ya. Tapi dia harganya lebih mahal. Boleh tanya sama yang bikin, kenapa ya mahal? Kemudian? Spicy Samyang Ramen. Nah, ini adalah spicy Samyang Ramen, keluar dari Samyang Green, yaitu sama juga, ini adalah mie instan pedas, tapi dia keluaran dari Samyang, ini juga enak, tapi kalau menurut Nisha dia kurang pedas, biasa aja, masih pedasan yang ini nih, super spicy red, ini pedas banget. Ini harganya berapa Bu? Ini dalam cup, dia lebih mahal dibandingkan yang ini ya guys. Dia lebih mahal. 18.000. Ini 18.000, sementara yang ini harganya 16.000-an. Oke. Kemudian kita ke, nah ini yang paling sering, kalau kalian sering nonton drama Korea, ini yang sering dimakan sama para artis-artis Korea. Kalau lagi dimakan di pancinya itu yang kecil, yang warna kuning. Nah ini spaghetti, spaghetti kali ya? Iya, ini spaghetti-nya orang Korea. Ini enak banget guys, tapi mungkin ada yang nggak suka karena mie-nya tebel ya Bud ya. Mie-nya tebel dan sangat-sangat spicy. Ada bumbu kacangnya. Jadi ini adalah Korean black spaghetti with roasted Changyang sauce. Changyang sauce itu adalah saus itu kali ya? Yang pakai kacang merah bukan? Iya, hampir sama kayak. Oh iya, ya itu. Kurang lebih begitu. Kemudian berikutnya kita ada, ini harganya berapa ya? Gue mahal dia. Ini harganya tadi berapa spaghetti? 20.800. Wow guys, ini makan ini nggak makan seharian. Nggak boleh makan yang lain ya. Ini karbohidratnya kalau Michelle lihat ini, kita lihat dulu. Ini ditutup sama orang Indonesia. Kayaknya rahasia. Coba kamu baca. Karbohidratnya sekitar 95. Nih. Ya, 95 gram. Jadi teman-teman yang merasa agak besar badannya, jangan habis makan ini, jangan makan nasi lagi ataupun jangan makan malam ya. Ini karbohidratnya lumayan tinggi tapi enak banget. Kemudian disusul dengan yang namanya non-fried ramyeon noodle di mild. Jadi dia lembut sekali mie-nya. Dia keluaran dari Pulmon. Nggak tahu ini baca yang gimana, tapi dia air dry ya. Ini dia nggak begitu spicy, ini nggak begitu spicy, dan karbohidratnya kurang lebih ini adalah sekitar 70 gram. Jadi dia sangat sangat lembut ya, tidak gitu pedas. Disusul dengan
langganan. Nah, ini nomor 5. Disusul dengan Green Bulldog Bokem Ramen. Biasanya terkenalnya Samyang ya. Iya, Samyang Green. Ini enak banget ya, enggak usah pakai kuah. Pedes banget. Jadi kamu kalau makan ini sediain dulu ya di sebelah kamu air putih yang banyak, karena pasti pas waktu makan pertama udah pedes. Pas mau yang suapan kedua itu mikir-mikir dulu, ini dihabisin apa enggak. Makanya itu kalau makan ini mendingan jangan sendiri. Kalau kamu makannya sendiri kamu nangis nanti. Yeah. Makanya rame-rame bisa bagi-bagi. Jangan deh. Lucu ya. Ya udah deh. Kemudian nomor berapa? Ini ada yang pakai keju. Nah, ini udah hot chicken flavor ramen. Jadi dia ada rasa kejunya, dia panas. Jadi ini jadi dia nih mie goreng. Jadi rasa ayam tapi dia pedas. Ini leker banget, enak. Karena ada rasa keju. Nisha suka banget sama yang namanya keju. Ya, jadi ini juga sama. Kalau bisa ini karbohidratnya sekitar berapa tuh? Kayaknya diumpetin nih. Tapi yang pasti kalau dilihat dari ada cheese-nya, ini makannya sehari satu, seminggu sekali ya, jangan tiap hari. Nanti berat badan kamu naik. Kemudian ini ya yang green. Kalau tadi kan pakai keju. Kalau ini bulgak janjang dari Samgang, dari Samyang juga, green bulgak janjang. Black bean. Jadi dia hot chicken flavor ramen dengan Korean black bean sauce. Nah, ini sama ini hampir mirip, guys. Ya, cuma ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Nggak ngerti berat juga kenapa. Kalau masalah berat, ini 140. Sama, 140. Oh, 140. Juga. Tapi kenapa ini lebih besar? Oh iya, mie-nya gendut. Kalau ini mie-nya nggak gendut, say. Ya, ini mie-nya nggak segendut dia. Nggak segendut si spaghetti. Ini recommended dan teman-teman harus makannya rame-rame. Kalau sendiri, mungkin nangis sendiri, nanti dipikir putus cinta. Nah, ini ada lagi yang namanya sama kayak tadi dari Samyang juga, Green Bulldog Carbo. Jadi hot chicken flavor ramen. Dia di sini juga dengan cheese, tapi di sini dia adalah mie goreng pedas ya dengan ayam carbonara. Nah, jadi dia pakai keju juga di sini. Ini enak juga. Ini satu keluarga nih. Mereka bertiga satu keluarga. Coba kamera mendekat. Nah, ini sama ini. Nah, masih satu family ya. Nah, paling mahal aku ambil udon. Yaitu dari Nongshim, udonnya orang Korea. Dia adalah premium noodle soup. Minyak gendut-gendut, guys. Coba dekat kamera. Ini harganya sekitar 39.800. Ya, 39.800. Ini enak banget, seger. Kalau kamu mau, ini ditambahin potongan cabai rawit ya. Kalau cabai hijau kurang mempan, jadi kalau bisa cabai rawit merah. Wow, sedap banget. Dan jangan lupa tambahin daun bawang. Makan lagi kalau ala Indonesia pakai kerupuk. Telur. Oh, okay. Telur ya? Ceplok. Iya nggak sih Indonesia? Di sini kayaknya nggak ada telur deh. Ya, lebih ke sup. Jadi dia lebih seger-seger. Di sini daun bawang bisa ditambahin atau enggak pakai daun ketumbar juga enak, guys, ya. Seger banget ini ya buat yang lagi nggak enak badan. Oh, sedap banget. Nah, untuk sesi ini mungkin Nisha nggak bisa coba makan semua ya. Soalnya nanti bisa sampai besok. jadi mungkin Nisha buka dulu, Nisha masak dulu, guys, yang di cup ya, yaitu super spicy. Nah, ini yang udah biasa, tapi mungkin ada yang belum pernah Shin cup noodle soup, dan yang ini yang kayaknya buat anak-anak ya. Iya, pororo jang-jang. Oke, kita masak dulu, kita siram dengan air panas. Nah, ini teman-teman kita udah siram pakai air panas, yang ini mie goreng, yang ini pakai kuah. Kita start yang nggak begitu pedes ya. Namanya pororo jang-jang. Jang-jang itu orang Sunda, tapi ini orang Korea. Oke deh. Ini dengan yang warna gelap ini, jadi dengan bubuk apa tadi, kacang ya, bin. Kita coba. Kalau ini aku belum pernah nyoba yang ini, soalnya kayaknya ini makanan anak-anak, soalnya seperti kamu lihat ini mie-nya kurus-kurus ya, kurus-kurus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm.
saya tambahin daun bawang, weh. Enak. Jadi ini kayaknya emang mie buat anak-anak. Karena nggak ada pedesnya sama sekali. Gambarnya pun gambar ini gambar apa ya? Pororo. Kartun buruk. Ya mungkin ini. Tapi ada pahit-pahitnya gitu. Itu adalah dari kacang kacang suka merahnya. Aku suka. Sekarang kita ke, nah ini udah biasa nih, halal nih guys, ya. Noodle soup di Shin Cup. Ini dia yang ada di cup yang biasanya orang suka. Kalau di film-film lo pada nonton di cerita-cerita orang Korea, dia di supermarket makan ginian musim dingin. Nah ini lebih, mereka ukuran besar, kalau ini kita ukuran kecil. Ini lebih gendut dari mie yang tadi, tapi terasa enak banget. Tapi ya yang cup rasanya mie-nya, tekstur mie-nya beda banget. Enakan yang kotak. Enak yang kita masak. Kalau yang di cup tuh mie-nya lebih kurus-kurus, lebih skinny. Nah, tokonya. Kuahnya. Aku mau makan kuahnya. Enak banget. Biasanya kalau di rumah nih makannya pakai kerupuk bawang. Kayaknya nggak masuk banget ya. Nah. Tapi nggak apa-apa. Dan yang ketiga, wah ini spicy. Tapi alhamdulillah, mah aku lagi nggak kambuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka. Wow, ini cabai rawit ditambah dengan ini kayaknya nih, sama merica. Ya teman, spicy, pedas. Tapi plus kayak bubuk ya? Iya, kayak ada bubuk ya. Rasanya hampir sama sih, cuma beda di pedasnya doang. Pedas. Tapi ini karbohidratnya kecil, guys. Di sini cuma 47 gram. Kalau yang lain kan 74, 78. Dia karbohidratnya 47 gram. Tapi fat totalnya 9 gram. Tapi proteinnya 5 gram. Untuk energinya 1220. Sodiumnya agak sedikit besar juga, 120 mg. Jadi dianjurkan teman-teman, kalau yang punya hipertensi atau kolesterol atau lagi bermasalah dengan pencernaan. Sebenarnya bukan pencernaan, lebih ke kolesterol dan hipertensi. Kuahnya jangan diminum ya. Jadi kalau bisa kalian makan mie-nya aja, kuahnya soalnya agak asin. Jadi bagi penderita hipertensi jangan makan ini. Ya, ibu ya. Kalau mie-nya aman sih. Mie-nya aman. Tapi ya, pedas juga. Ha, mana nih minum? Sekarang mau coba yang spaghetti. Sama. Ya. Itu juga, Bu. Dan ini adalah non-fried ramyun noodle mild. Jadi pedas. Dia lebih ke sayur ya. Kita bedain rasa kuahnya seperti apa. Aku masak dulu ya. Oke. Sekarang kita udah kedatangan yang mie apa nih? Non-fat yang ramyun noodle mild. Kenapa dibilang mild? Digoreng sehingga memberikan rasa tekstur yang baik. Tekstur yang baik berarti enak kan? Harusnya gitu. Pasti enak, Pak. Cobain aja deh. Ya. Anyep enggak ya? Enak sih, Bud, kuahnya seger. Kuahnya tuh ada rasa sayur-sayurnya gitu ya. Rasa gak? Pokoknya tuh ada rasa sayur-sayur gitu. Gue pikir ini bakal anyep. Nyata enggak, sama aja. Enggak.
Ini lebih sehat tuh. Total fatnya cuma 1 gram. Semuanya 0000. Yang paling banyak karbohidratnya. Karbohidratnya dia ada. Paling gede cuman. Cuman dia total fatnya kecil, cuman karbohidratnya dia gede berapa? 74. 74. Mau habisin. Oh, kayak semangat banget deh. Semangat banget ya. Apa lapar? Semangat karena gue suka makan kuahnya, Bud. Bagi yang sedang sakit, bisa energinya nambah lagi. Energinya? Energinya bisa tambah lagi, bisa jadi kuat lah istilahnya. Karena karbohidratnya gede ini. Yang kedua, kita makan yang namanya chapagetti. Chapagetti, Korean ya. Korean black spaghetti with roasted changjang sauce. Wah, ini sausnya ini nih. Kayaknya ini. Nah, itu dia. Harus diaduk dulu nih. Changjang sauce tuh. Kayak bau wangi. Kacang. Kacang apa? Kedelai. Nah, ini dibilangnya chapagetti. Tapi orang Indonesia bilangnya chapagetti ya. Sama aja ya. Iya, spaghetti lah. Seperti yang udah di video sebelumnya nih, yang paling terkenal di ini ya. Kalau di drama Korea, acara-acara Korea. Ada pasti. Ada. Ini rasanya. Gila pedesnya. Dia tuh ada perpaduan lada ya. Rasa gak? Kayaknya kok pedes Korea gitu deh. Kok pedes Indonesia kan cabai rawit ya. Gue tadi baru makan sekecilnya, pedesnya kerasa banget. Kalau nggak pedes mungkin gue nggak suka. Simpen dulu deh. Kalian suka pedes, beli ini spaghetti. Musim dingin di Korea enak kali makan gini aneh. Cocok emang di sana. Di sini juga cocok sih. Cocok sama lidah Indonesia sih. Yang suka pedes-pedes ya. Gimana, Bud? Kesimpulan dari semua mie Korea? Oke. Kalau menurut yang tadi sudah dibahas sebelum-sebelumnya dan kita coba tadi bareng sama Banesia, itu menurut kita kayak mie Korea tuh beraneka ragam. Kenapa tuh? Beraneka ragamnya kenapa? Ada yang pedes, ada yang apa rasanya sama gitu. Ada yang pedes banget. Ini kita makan barusan. Terus tadi yang biasa kita makan tuh sim ramyun yang kuah yang itu bikin seger. Oh iya. Dan gitu tadi ada yang mild, itu rasa yang tadi kita makan sayur. Sayur. Oh gitu. Kuahnya juga enak, berasa banget. Kebanyakan mie Korea tuh lebih besar ya. Ya, lebih besar dibanding mie Jepang lah. Mie Indonesia. Begitu. Harganya juga lebih mahal sih. Iya betul, itu udah pasti otomatis lah. Iya, karena produk luar ya. Tapi bagi kalian, saran dari kita, kalau bisa makan mie instan untuk kesehatan lebih baik seminggu dua kali aja ya. Iya. Yang seringan. Bisa kalau anak kos setiap hari tuh kayaknya. Mungkin kalau anak kos atau kuliah pasti makannya ginian. Yang paling mudah dan murah ya. Tinggal masak. Tapi ya, saran ya. Untuk demi kesehatan seminggu dua kali aja ya. Bahaya soalnya. Tadi kalau nggak salah, total belanja kita hari ini tuh buat makan mie Korea doang, harganya tuh Rp410.000 dong. Buset. Untuk mie Korea, 18 bungkus. Luar biasa ya, berarti emang mahal. Walaupun mahal, tapi dijamin nggak akan menyesal deh. Karena emang enak semuanya ya. Enak semuanya. Pasti ketagihan deh. Pasti dimakan punya, nggak mungkin. Soal mie Korea tuh emang enak-enak sih. Emang enak-enak. Cocok sama lidah Indonesia ya, masuk. Terutama ini ya. Nah ini yang suka pedes sih. Pedesnya sampai di bibir. Jadi tambahan rawit. Iya deh. Gimana? Udah. Iya deh. Oke, guys, cukup sekian video kita hari ini. Biar kalian yang penasaran sama mie Korea, mungkin yang belum lihat atau belum lihat, mungkin yang belum pernah lihat mie yang tadi kita beli di sini, kalian udah tahu semua sama harga-harganya juga. Kalau penasaran, bisa beli di Kimart yang ada di Dharma Wangsa. Itu deket Dharma Wangsa Square. Di situ juga lengkap, guys. Nggak cuma mie aja, itu produk Korea di situ semua ada, dari panci,
terus nasi juga ada tuh yang nasi dibungkus tuh yang dulu biasa di Korea yang terkenal, sampai mie juga, pokoknya semua yang ada berbau Korea ada di situ lah, semuanya lengkap lah. Kalau kangen Korea kalian pergi lah ke Kimar, biasa di Korea itu banyak orang Korea yang di dalam. Oke guys, sekian dulu video kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita sekarang. Jangan lupa nonton kita di video-video berikutnya. Hanya hasil, salah. Hamsa Hamidah.